jadi lewat digital dulu. Sering tampil di Indonesia, semangat Senin Indonesia juga. Semangat Senin Indonesia. Iya, juga sering pasti ngisi kalau di sana pasti. Berarti kalau sekarang offline-nya berarti enggak ini. Jarang. Offline-nya belum boleh. Ya, boleh sebagian acara kecil-kecil di beberapa desa, cuman kan Happy masih belum berani mengambil itu. Kan resiko juga. Hal yang baru ternyata gimana tuh kalau live streaming kayak gini tuh pakai handphone pakai apa lah? Interaksinya kan nggak langsung ke penonton ya, maksudnya ke kamera. Yeah. Itu ada bedanya nggak sih? Maksudnya lebih? Bedanya jauh banget kalau sama kita lagi off air gitu ya, kan penonton pasti auranya tuh dapet semuanya. Jadi kalau kita lagi nge-live sendiri tuh pakai handphone atau pakai medsos gitu ya, itu pasti ada banyak perbedaannya. Kita kan juga nggak bisa lihat request penonton, juga nggak bisa, kita pasti selalu ada stay di depan kamera gitu. Jadi kita lebih kayak lebih seru-seruin diri sendiri aja. Soalnya, gitu kayak ngebayangin aja ya, ngebayangin ada penonton padahal nggak ada sama sekali, penontonnya dari rumah gitu. Tapi juga lebih efisien sih daripada mereka keluar banyak biaya mungkin dari live streaming aja, mungkin mereka kayak kuota aja gitu. Ngejangkau lebih luas juga penontonnya gitu. Iya, jadi dari manapun penjurnya pasti ada, kan sekarang udah musim internet juga kan gitu. Pastinya di seluruh daerah pasti ada lah untuk jangkauannya. Kan kalau gitu bisa langsung interaksi tuh, misalkan dari penonton dari luar dalam negeri, luar negeri gitu. Yeah. Sering komunikasi, maksudnya balas-balasin chat juga gitu. Yeah. Tapi termasuk yang rajin balas-balasin gitu juga. Aku tuh tipe orang yang gak rajin banget untuk balas komen. Sebenarnya rajin, cuman karena Evi pernah patah. Karena emang Evi pernah kayak kecewa gitu sama komentar netizen. Ada beberapa mungkin yang komentarnya bijak dan baik, itu Evi kayak menanggapinya selalu baik. Tapi kadang ada yang kayak gak pas nih, gak cocok nih di hati, kayak aduh sakit banget sih. Berasa juga ya? Berasa. Emang suka baper ya? Baper, soalnya aku tuh orangnya tuh tipe yang ngedepan perasaan gitu sama Punya pengalaman apa nih selama pengalaman streaming-streaming seperti itu di saat pandemi terutama? Pengalaman baik atau buruk? Dua-duanya. Kalau pengalaman baik, kalau pengalaman buruk dulu aja ya. Pengalaman buruknya Happy tuh pernah sekali lihat komentar yang enggak banget gitu loh, kayak ngata-ngatain yang sembarangan gitu. Kan ada komentar yang benar-benar mereka kayak ngasal aja gitu. Tapi mereka tidak berpikir bahwasanya ini menyakiti hatinya enggak ya? Ini kebaca nggak ya? Kalau nggak kebaca sih masih gimana ya? Masih bisa ditoler kan? Kalau kebaca mah kayak aduh sakit banget ya Allah, masa aku kayak gini nih, kayak gitu. Sempet tuh kalau baca tuh kayak nangis langsung, tes yang pun sakit banget, kayak nusuk. Nusuk. Lebih berasa gitu ya? Gitu. Sakit langsung jelek gitu. Tapi komentar baik itu ada. Maksudnya kalau komentar-komentar yang menunjang itu pasti kayak lebih semangat. Wah, aku harus lebih semangat nih. Aku harus kasih mereka lebih dari apa ekspektasi mereka gitu. Aku harus bisa ngasih dor gitu buat mereka nih. Gitu. Berarti ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatifnya. Terus kalau dari internet itu sekarang jadi lebih dekatnya tuh jadi lebih ke sosial media gitu. Kayak ngirim gitu, apa itu lewat internet sekarang. Secara materi gimana nih? Tadi kan interaksi, secara materi sendiri uang yang didapat tuh lebih lumayan kah atau seperti apa? Kalau untuk perlumayanannya untuk sekarang pasti lumayan di UN tentunya. Karena kalau untuk di internet juga sebenarnya 11-12 sih, enggak begitu selisih jauh. Selisihnya mungkin ya 11-12 gitu lah pokoknya guys. Tapi tingkat keterangkatan nama kamu itu bisa dibilang lebih dari sosmed sebenarnya. Justru karena adanya sosmed, adanya digital sekarang jadi lebih luas jangkauannya gitu loh. Kalau kita off air kan kita pasti per desa. Kita harus menyusuri gunung lembah gitu kan. Kalau di YouTube sampai begitu sampai iya per desa. Jadi kalau lagi ada di daerah terpencil gitu kita harus melewati gunung lembah gua kayak gitu tuh ada. Kalau di daerah terpencil gitu, apa yang di tengah hutan kayak di tengah pulau kayak gitu, itu pasti kayak aksesnya sulit banget. Sekarang sibuknya sibuk banget atau seperti banyak off air? Sibuk atau? Banget. Sekarang tuh kayak nggak ada hari libur gitu. Aku lagi dari tahun baru kemarin kan karena aku barusan kehilangan sosok kakek. Jadi aku libur dulu kemarin. Tetapi sekarang ini udah full. Sebenarnya kemarin tuh banyak banget yang masuk. Cuman sedang di hold dulu, ditahan. Banyak di Jakarta atau? 50-50 sih. Jadi Jakarta ada 7 banding 3 di Jakarta 3 di daerahnya 7. Cuman kan keliling tuh, tetap aja keliling. Sendiri terus atau dengan
siap. Sendiri terus, tapi kedepannya insya Allah pasti ada musuhnya gitu. Oh, gitu. Apa sih? Kolaborasi. Ah, gitu. Kolaborasi. Terus kapan pacarannya berarti? Apa? Enggak. Jadi aku tipe orang yang fokus kerja aja. Itu pacarannya second. Oh gitu, tapi... Tapi alhamdulillah kalau bisa kerja sambil pacaran jalan, ya gak apa-apa. Tapi tadi baru ngomong sekali di depan halayak dunia maya itu kalau kamu sama Dewi Kanan ya. Kasih, udah lama. Ini udah berapa kali bahas lagi? Sering ngomong gitu? Enggak juga. Baru kali ini atau gimana? Karena Happy tuh lebih fokus ke karir Happy sendiri sih gitu. Kalau ditanya Happy ini iya Happy jadi judul gitu kan. Marah perlahan. Iya banyak ini jadi gitu banyak. Tapi kan ini udah berapa kali bolak-balik ya. Ya begitulah siklus orang berpacaran umum lah. Target. Tapi udah berapa kali total? Terakhir kan ketemu di waktu itu lagi enggak tuh. Sekarang lagi. Ya, begitulah orang kali. Sedang menandang jatuh cinta pasti pernah kan? Kenal. Belum. Kok enggak diceritain kalau gitu? Tanggal ya? Udah pada lupa rasanya jatuh cinta. Oh, udah lupa. Udah kepala 40 semuanya. Oh, enggak. Tapi maksudnya cari uang. Dengan kesibukan yang sekarang mesti ada komitmen ya. Maksudnya kan ya udah belajar dari yang kemarin-kemarin, mesti ada komitmen supaya lebih inilah enggak ada satu. Kalau kita sih lebih fokus ke kerjaan sih sekarang gitu. Jadi kita tuh lebih ke walaupun kita ini sedang dilanda kayak kegonjang-ganjing ya. Kayak gimana keadaannya sekarang, tapi tetap aja kita harus mengedepankan karir kita karena itu adalah masa depan kita gitu. Ya alhamdulillah kalau bisa bersama gitu sampai ke pelaminan sampai tua gitu alhamdulillah. Cuman kita tetap kayak memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan gitu. Kayaknya kan sekarang lagi ngeperjuangin orang tua Happy anak pertama jadi ada Happy gitu. Tapi sering disatuin sama TV juga kemarin terakhir itu ya? Sering karena emang trending kan. Karena nggak ngerti ya padahal nggak ada yang nyeting nggak disetting tapi kok trending. Ke trending. Gitu. Iya. Maksudnya jadi keuntungan tersendiri nih kan kalau janjian biasanya susah tapi ternyata ada job bareng jadi justru sekarang makin susah ketemunya gitu. Karena kita itu kalau dikombin kan kita jadwalnya harus nyatuin jadi satu. Oh, jadi satu dulu gitu. Nah. Kadang dia udah isi gitu. Kadang kalau enggak gitu dia yang minta ada konsumen yang minta kita gitu. Klien yang minta kita itu kadang enggak sinkron di jadwalnya karena kita udah punya pasar masing-masing gitu. Lagu terakhir apa yang lagi dipromoin atau mau rencana rilis lagi? Ada, aku Februari ini bakalan rilis lagu, banyak lagu. Ada satu lagu single aku sendiri, CG-CG-nya sama yang satu sama Mas Denny. Nanti bakal ada itu rahasia, itu duet nanti di bulan Februari. Oh siap, di Valentine ya? Langsung karena ini. Iya, aku nggak kepikiran loh padahal. Oh Februari kan Valentine yang berempat belas. Siap. Tapi aku mau tanya tanggapan soal